أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Kita kena beza antara minat agama dengan agama menjadi new entertainment. Agama menjadi hiburan baru. Agama boleh jadi hiburan baru sebab jika tuan-tuan tengok dulu, tuan-tuan tahu fenomena Rabbani, apa? Raihan. Fenomena Raihan baguslah, saya pun suka. Nasyid, macam-macam orang nasyid daripada duk menyanyi. Tapi mana pergi benda tu? Habis. Raihan hebat, boleh menyanyi di Albert Hall, London. Kemudian kita mari sahibul fadilah Syekh Mawi kita. Tak apa lah, saya okey dia. Mena-mena Mawi. Semua Mawi. Rambut Mawi, semua Mawi. Apa kelebihan Mawi? Mungkin dia baik, mungkin dia bagus, saya tak tahu. Tapi kelebihannya kata dia boleh berjanji ya. Dia boleh berjanji, boleh merhaban sikit. Mungkin kalau tanya saya sebagai orang yang tak pandai seni, saya kata dia tak sedap sangatlah menyanyi. Ramai orang lebih sedap, ada suara-suara macam hebat lagi kan, Jamal Abdillah apa, mungkin lebih hebat suara. Kan ni dia ni pasal Datuk Nabi Aminat saya sebut. Jadi mungkin Sudirman lebih hebat bila tak ada. Tapi masa tu mungkin orang kena ada sikit orang associate benda ni dengan agama sikit. So kalau pergi dengar Mawi tu macam etikah kat Masjidil Haram dia rasa. Macam tu lah orang kali ikut. Bukan salah Mawi, tak salah Mawi. Tapi oleh kerana manusia bandar tadi saya kata, manusia bandar yang sedang mencari penyelesaian jiwa. Manusia bandar ni. Semua tu habis. Mawi pun tak ada. Dia main sat puak Raja Lawak apa ni, sat tapi habis. Pasal Raja Lawak dapat tempat. Sebab apa? Pasal orang stres. Orang pergi tengok orang buat lawak. Lawak. Kadang-kadang kita pun tak tahu pasal apa yang lawak ni. Ke mana yang jadi lawak? Orang kena hurai kat kita baru lawak. Lepas tu mari Raja Lawak Ta'um. Dia main sikit unsur agama. Dia masuk balik unsur agama kerana masyarakat nak cari penyelesaian. Dia main unsur ni. Contoh kalau nak tengok sekarang ni, stadium berzikir Singapura 5-6 tahun lepas dah ada stadium berzikir. Saya bukan kata salah berzikir tu, tapi saya nak cerita tentang fenomena ni. Adakah dia real? Isyraqat nafsi binurin min fuhadi hina maraddatu ya Rabbah.